Kanda Brothers. Ini dewa judulnya cemburu. Kita akan bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang fresh, tapi nggak mengurangi nilai bagusnya dari lagu itu. Kalau konflik sih sebenarnya pasti ada. Justru kalau nggak ada konflik itulah yang malah aneh menurut kita ya. Jadi konflik cuma ada, cuma terkontrol. Bakar jadi jadi aku cemburu. Halo Kak Oti. Selamat datang. Terima kasih, saya Aldi. Aldi. Yes. Asik banget, kita bisa dapat banyak banget pelajaran yang kita belum kepikir gitu. Selama ini kita hampir 17 tahun bermusik, cuman main aja, kita gak mikirin teknis dan gak mikirin banyak hal yang tadi dikasih tahu sama Kak Oti. Dan buat kita ini pelajaran yang berharga banget. Memang nasibku yang selalu menunggu. Mungkin kita terbiasa untuk mendengar atau membayangkan penyanyi aslinya atau band aslinya untuk bikin bunyi seperti itu, tapi kita di sini harus bisa mempresent kalau Kanda Brothers punya sesuatu yang berbeda dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Jangan lupa nonton kita di social media Sensation Transtv. Jadinya jadi, aku tuh.
jadinya jadi. Mana nih pendukungnya Kanda Brothers suaranya? Keren banget bro. Bro. Gila, ini empat anak ini ternyata ada fun facts ya. Ternyata mereka ini pernah les sama nyokap gue. Bener ya? Nyokap gue lagi nonton, mungkin bisa say hi buat Mama Besba di rumah. Kak Besba ya. Boleh Kanda Brothers yang drummernya boleh ke depan, kita cicat sedikit. Kenalin dulu dong nih satu-satu nih masing-masing personilnya siapa namanya. Yes. Oke, Kanda Brothers ada 4 kakak beradik, 1 kandung, 4 bersaudara. Yeah. Mungkin. Ya, saya Ricky, nomor 1 di Kanda Brothers. Ricky ini anak nomor 1. Perbas. Yang main gitar kakak gue nomor 2. Halo, saya Gary. Dan gue orang nomor 3, Aldi. Thank you. Halo. Iya. Yeah. Halo, saya Dana di drum. Thank you. Yes. Gue yang paling muda deh. Baik. The Bontot. Tepuk tangan sekali lagi buat Kanda Brothers semuanya. Menurut gue tadi keren banget. Thank you. Kita langsung ke komentar para judges. Kayaknya karena ini ngeband, kayaknya kita minta komentar pertama dari anak band juga. Mas Aryo silahkan. Wow, gila, Kanda keren. Thank you, Mas Aryo. Thank you. Ampun, ini kelihatan sekali Kanda emang udah berpengalaman, gue yakin. Tapi emang gue sebelumnya belum pernah ngeliat mereka gitu. Dan gue gak tahu kalau mereka ini emang bersaudara, benar-benar bersaudara kandung ya? Sekandung. Empat-empatnya. Hebat, gila. Gue kandung aja bersaudara kandung berantem mulu. Kalian bisa ngeband sampai sekarang loh. Gila, berapa lama sih? Berapa lama, coba? Ngeband dari 99. Dari 99? Hampir 17 tahun. Kelihatannya mereka sangat pasti sekali pengalaman tadi penampilannya dan gak ada keraguan. Gue juga senang sama kalian, kenapa? Sound kalian asik sekali. Yeah. Soundnya enak, aransemennya keren. Thank you. Suasana bluesnya juga tadi pas interlude, itu sangat beda sekali sama lagu aslinya. Itu gila. Dan gue pengen tanya sama kalian, kalian udah punya album? Pernah punya album ya, Ki? Pernah. Tahun 2009. Kenapa saya gak dikasih dengar? Hah? Baru ketemu sekarang. Baru ketemu sekarang ya? Baru ketemu sekarang. Terinspirasi dari siapa? Ya. Banyak ya, kita terinspirasi dari Mr. Big sih banyaknya. Mr. Big. Tapi orang tua juga ikut campur ya? Pasti. Oleh, orang tua ya, support. Mengarahkan gitu ya? Arahin yes. Ya. Oke, gue ngeliat lu tadi berpenampilan, gue jadi inget Beatles. Cuman lu dengan gaya yang cuek. Gue yakin dari mereka semua, kalian bisa nyanyi semua kan? Bisa, ya. Insya Allah bisa. Mulai malam ini, gue jadi fans ya, band Kanda. Yeah. Wow. Bisa main sama The Beatles loh, keren banget. Thank you. Next, Mas Tompi gimana komentarnya akan Kanda Brothers? Komentar pertama, ini tetangga gue sebenarnya. Oh iya, gimana Mas Tompi? Serius Tom? Iya. Pantesan udah tapi gue gak tahu kalau mereka ikut acara ini. Kalau tahu kan... Kalau gak tau bareng ya, kom. Bareng sini. Nah, kalau tuh gue ikutan. Enggak, serius. Mereka ternyata tetangga gue. Walaupun gak deket-deket amat, tapi lumayan deket ya, beda gang ya. Nah, bisa sekomplek, bisa manggung bareng 17-an sama Mas Tompi. Gang musik kita itu semua jago musik. Yaudah, mobil lo suruh pulang aja. Ikut mereka nanti. Gue emang naik ojek tadi kesini. Okay. Jadi ntar gue nebeng mereka aja pulangnya. Kalau menang. Oke, Kanda. Gue panggilnya Kanda aja biar buat semuanya. Sip. Yang gue... curiga ini pasti kalau udah berempat bermain begini pasti ada dedengkotnya satu. Pasti ada yang nularin ke mereka berempat. Siapa sih? Bokap nyokap sih. Nyokap juga main musik? Nyokap juga nyanyi. Wah keren banget. Fit. Nanti. Jadi lo gak tahu kalau tetangga lo adalah pemusik. 17-an di kampung gue mereka yang main. Satu keluarga udah gak usah bayar band. Nyokap nyanyi? Nyanyi. Bokap? Drummer. Oh berarti bokap nakal dulu. Kenapa emang? Drummer itu emang senengnya ngincar vokalisnya. Oh gitu? Biasanya segitu. Nah ini kebetulan karena vokalisnya bersaudara gak boleh incest nanti. Gini. Apa ya, kalau ngelihat performance-nya sudah asik ya. Dan mereka dengan latar belakang keluarga musisi udah pasti bangun dari lahir mungkin udah dengar musik. Bokap nyokapnya udah menginfluence banyak gitu.
Cuma satu aja, ini komentar gak penting. Kalau ngeband jangan kayak kantoran. Oh, dari bajunya maksudnya? Iya dong, jangan kayak kantoran, lo harus ngeband. Gak apa-apa baju hitam putih, gak apa-apa baju hitam putih tapi kancingnya buka satu gitu. Oh, atau okay. Apa dilipat sedikit, ada sesuatu. Nah. Tapi masih kece-kece aja kalo, kayaknya. Kalau penonton maunya buka semua. Penonton. Gitu aja sih, gak penting tapi coba dipikirin. Siap. Thank you, Mas. Itu dari Mas Tompi. Thank you. Nah, ini selanjutnya yang terakhir dari tadi. Ini orang udah senyum dari pertama kali masuk coba. Iya, emang gak bisa lihat cowok karang. Iya nih, padahal udah nikah loh. Gak bisa lihat gue. Coba, Andin gimana komentarnya? Padahal dari tadi sebenarnya yang di sini udah buka sampai sini, tapi yang menarik buat gue yang di panggung. Kanda Brothers. Emang ini Kanda tuh nama keluarga berarti? Kanda ada singkatan ya sih, kami anak bersaudara. Terus nama bokap juga okay. Kanda, jadi ya kita pakai nama Kirain Kak Kanda kami gitu. Anak kami anak bersaudara, kami anak Belanda. Iya, keren banget, Thank you. Gue, ya dari tadi lo juga udah lihat kali ke shoot di kamera sampai berapa kali sepanjang ngelihat kalian perform, gue senyum-senyum terus karena kalian kece sekali. Thank you. Dan ini sebenarnya penentuan siapa yang megang bass, siapa yang megang gitar, siapa yang vokal itu udah dari kecil ya? Atau dari kecil udah nih gue pilihin nih ada banyak alat musik lo pilih sendiri gitu atau gimana? Dulu waktu kecil semuanya pengen jadi drummer, tapi yang paling bener main drumnya justru yang paling bontot. Jadinya kita ngalah, akhirnya udah selamatkan diri masing-masing. Oh, yang akhirnya, lain langsung belajar alat musik yang lain? Akhirnya Ricky di bass, Gary main gitar. Aku belum bisa main alat musik, akhirnya belajar di pas SMA belajar gitar. Tapi suara kamu keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini umurnya pada rentang umurnya jauh gak semuanya? Dari Ricky ke Gary 3 tahun. Ricky berapa? Berapa ya? Gak sopan ya Andin nanya umur Andin. Ricky 30 something lah. Yeah. Pas tuh cewek-cewek di sini pas kalau buat calon suami tuh 30 something. Lu kayak musisi zaman dulu ngumpetin umur. Sekarang cuek aja. Cuek aja ya. Ricky 33. Pas lah. Juga. Berarti berarti Dana masih kecil banget tuh ya. Dana 25. Berapa? 25. Wow. Ibu bapaknya produktif sekali tuh drummer dan vokalis. Tawa aja. Tapi gak kelihatan ya tiga-tiga ya? Gak kelihatan sama sekali. Happy berarti hidup. Gak kayak Tompi, Tompi juga tiga-tiga kayak 40 berapa. 17, kelihatannya tiga-tiga. Berarti kalian emang sering manggung di... Ya... Event-event. Ya. Kelihatan banget karena buat gue kayaknya emang stage act kalian udah terserah gue maunya apaan. Tapi memang ada satu hal yang Tompi bilang kalau menurut gue sih gak kayak orang kantoran sih Tom. Sekolah ya? Kayak waiter. Waiter. Iya tepat. Ini penampilan kedua nah, nanti ganti baju kali ya. Kayak. Tapi secara musikalitas gila keren banget udah. Thank you. Yes. Alright. Dan mungkin faktor lagunya kali ya. Faktor lagunya. Kalau lagunya semut-semut apa? Gelas-gelas kaca gak apa-apa sih. Tapi karena lagunya kebetulan agak ngerok dan gitu kan kayaknya gimana. Iya. Gitu. Tapi buat gue ya kalau ngelihat sosoknya mereka semua ini bisa menjadi juara banget gitu ya. Karena yang pertama secara musikalitasnya oke banget. Stage act-nya juga keren banget. Terus masing-masing juga skillful banget. Dan mukanya nih masing-masing bisa dijual. Jualan gitu. Ya? Dijual. Iya betul. Dijual. Cowok jualan nih semuanya. Enggak, Den. Mungkin Andin ngasih saran kali ya. Kan dia orangnya fashion banget. Bener, nih. Andin kan fashion icon lo Indonesia saran, banget ya. Menurut lo harusnya vokalisnya tuh kayak apa sih? Kalau lo ngebayangin sih, mereka tadi tuh. Gue sih belum kebayang karena baru sekali ngelihat mereka perform. Tapi yang jelas kalau misalnya nanti terus abis ini dikontrak gitu ya. Kalau dari gue sarannya lo cari yang band-band Indonesia yang lain belum ada tuh yang gayanya kayak gitu. Apalagi vokalisnya. Vokalis tuh udah paling mejeng di depan. Ini salah satu yang favorit gue banget. Dia gayanya beda banget dari yang lain dan cocok di dia gitu. Jadi, wah
lo gak harus kayak gitu. Lo gak harus kayak Ario Wahab karena lo gak punya jenggot dan segala macamnya. Jadi berbeda. Tapi mungkin kalau seandainya mereka punya stage act yang lebih explore lagi, itu akan membantu kayaknya ya. Iya banget. Kayak gak harus depan mic selalu gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu mungkin kalian bisa tarik dari band-band seperti, jangan kayak kalau Beatles okay, tampilan kalian seperti itu, cuman liarnya gitu kalau emang sananya itu nggak apa-apa, lepasin aja gitu. Kalian gitar mau kemana atau mau hadap-hadapan gitu, eye contact segala macam, itu mungkin akan membantu. Yes. Nah, banyak sekali masukan untuk Anda Brothers, tepuk tangan untuk para komentator. Thank you. Congratulations. Bisa menjadi masukan di penampilan-penampilan selanjutnya. Dan sekarang kita semua penasaran gimana caranya ngevote kalian supaya kalian bisa stay di panggung Social Media Sensation. Silahkan. Iya, bisa di vote, di search di YouTube Social Media Sensation, Strip Kanda Brothers. Dan juga di Twitter dengan mention ke @sosmed_ttv, #socialmediasensation Kanda Brothers. Yang terakhir, likes di Instagram @socialmediasensationtransTV, #socialmediasensation Kanda Brothers. Itu dia, Kanda Brothers. Terakhirnya pakai S ya. Good luck buat kalian semuanya, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik pada malam hari ini, yes? Thank you. Yes. Dan sekarang dipersilakan untuk keluar dari panggung. Terima kasih Kanda Brothers. Tepuk tangan untuk Kanda Brothers semuanya. Judges, udah dua peserta yang tampil. So far gimana nih pendapat kalian dari dua peserta yang sudah tampil? So far dua-duanya emang beda banget sih, Fit. Iya, yeah, dan gue gak sabar untuk bisa ngeliat yang lainnya lagi, karena ini pasti penuh warna banget. Betul. Gitu, dari dua ini warnanya aja udah beda banget. Betul, dan ada masukan sedikit gak, saran untuk peserta, abis ini ada peserta ketiga yang akan tampil, mungkin ada masukan dari Mas Aryo dan Mas Tompi mungkin? Ya belum. Mungkin kalau yang ketiga ini mereka sudah bisa melihat dari penampilan sebelumnya, mungkin dia bisa menarik semua apa yang harus dilakukan gitu kan, itu aja. Tapi kalau tadi Vidi nanya ini, kalau menurut gue sih ini acara untuk hari pertama sangat powernya sangat bagus banget gitu loh. Yep. Dan mudah-mudahan ya gue harap dan pasti sih ntar penampilan kedua mereka akan lebih dari yang pertama. Itu dia, sekali lagi bisa minta tepuk tangan untuk para kontestan kita pada malam hari ini. Nah, tadi sudah ada dua kontestan dengan gaya yang berbeda, satu tadi duo, yang kedua adalah band. Kali ini peserta ketiga katanya akan menampilkan sesuatu yang katanya mengejutkan. Mengejutkan seperti apa? Ini ada salah satu soloist wanita baru di Indonesia yang akan menampilkan sesuatu yang berbeda juga dari segi aransemen. Penasaran seperti apa? Kita saksikan dulu yang berikut ini. Aku Ayu Sara, umur aku 21 tahun, aku asalnya dari Bandung. Sambala, sambala, bala, sambala do, terasa pedas, terasa panas. Tahun 2012 itu awal dimana aku nyeriusin hobi aku, yaitu nyanyi. Sambala. Sambala, sambala, bala, sambala do, mulut bergetar, lidah bergoyang. Halo. Halo. Ayu Sara. Oke, Ayu Sara. Oti ini salah satu profesional yang keren banget and it's such an honor for me to learn from the best dari Oti. Kebiasaan Sara yang lama itu, micingnya. Jadi sebenarnya jangan buang aja gitu, jadi jangan... mikrofonnya jangan dikekep, nomor satu itu akan menimbulkan feedback juga. Terus tadi juga aku kebiasaan banget kalau nyanyi, kalau nada tinggi aku tuh ke atas atau enggak mic-nya ditaruh ke bawah. Tapi ternyata kata Kawati itu salah, jadi harusnya teknik miking yang baik itu mic-nya tetap di sini, kitanya yang mundur atau enggak maju-mundurin mic-nya gitu. Jadi bukan naik atas bawah, jadi harus aku. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Semoga aku bisa perform baik dan bagus dan enak dan kalian semua suka. Dan jangan lupa dukung aku di Social Media Sensation Trans TV. Pedas, panas, sambala, 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 sambala.
balado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Enaknya cuma di bibir saja, janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh, oh. Colek-colek sambalado, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam mulutmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Cintamu sambalado. Jadi itu ya kejutannya Ayu Sara ya, sambalado dangdut dibikin versi jazz, keren banget. Kayaknya kalau misalnya kita mau ngomongin jazz, kayaknya komentar pertama harus dari orang yang katanya nge-jazz banget. Katanya, coba gimana? Yeah. Mbak Andin, oh salah. Mas Tompi gimana Mas Tompi? Ayu Sara. Hai. Kamu baru wisuda ya? Iya aku baru wisuda. Oh masa sih? Yeah. Apa sih, kamu kuliah di mana sih? Apa? Kuliah di mana? Aku di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ngambil jurusan apa? Jurusan manajemen. Oh, gak ada hubungannya sama nyanyi? Nyanyi aku jatuh cinta banget sama musik soalnya. Oh gitu, sejak kapan kamu nyanyi? Nyanyinya? Iya, sejak kapan? Dari nyanyi makanya dari kecil, cuman diseriusinnya baru beberapa tahun yang lalu sih. Oh gitu, apa kamu punya band atau nyanyi di kafe atau apa? Aku dulu sempat
gabung sama band jazz di Bandung. Jazz tradisional sih. Tapi kayaknya jelasin dong ke kita. Iya, bandnya namanya Cakraborti, cuman karena beberapa hal aku keluar. Tapi itu jazznya jazz banget, terus aku kayak belajar banget tapi kayaknya enggak sanggup deh, soalnya susah banget. Oke, tadi katanya jazz tradisional, maksudnya apa? Jazz kayak mainin lagu-lagu dari real book gitu, kayak jazz standar. Oh, jazz standar. Oke. Okay. Oh, jadi bawain lagu-lagu yang ya yang Kak Andin dulu suka bawain ya. Yang gitu-gitu ya. Oke. Okay. Gitu, terus dari situ kamu berhenti. Berhenti keluar terus mulai aktif nyanyi sendiri. Iya, nyanyi sendiri. Pernah ikut lomba-lomba gitu? Pernah. Apa aja? Itu semua ajang-ajang itu kamu ikut. Iya, begitu, Wah. Itu yang tidak boleh disebutkan namanya. Pencapaian tertinggi. Nah, pernah menang atau sampai ke tahap mana gitu enggak? Mungkin pencapaian tertinggi, aku aja baru tahu sore ini ternyata lagu ciptaan aku menang salah satu penghargaan internasional. Hah? Ya. Oh ya? Aku baru tahu hari ini dan mungkin kalian yang pertama tahu. Lagu apa itu? Coba jelasin. Penghargaan apa, Ayu? Penghargaan, aduh aku lupa namanya. International Music Crowd Award gitu deh. itu apa? Kamu download di upload di YouTube atau apa gitu? Itu yang ngurusnya teman aku, tapi ternyata ya yang mantan band itu kan. Terus dia yang ngurusin, tahu-tahu oh menang. Itu lagu ciptaan aku yang pertama pada waktu aku umur 15 tahun kan. Wow. Jadi Ayu ini selain penyanyi juga pencipta lagu juga ya. Luar biasa. Kita sekarang dengerin komentar dari Mbak yang nge-jazz juga, Mbak Andin, silakan. Ayu Sara. Yes. Kece banget suaranya sih. Jadi selain penyanyi, kamu juga nyiptain lagu. Dan lagu yang barusan menang itu adalah kamu juga yang nyanyiin. Lagu itu aku yang nyanyiin dan ada dua lagunya, dua-duanya ciptaan aku. Yang satu jadi the best, pemenang ketiga International Crowd Award itu, sama lagu selanjutnya Hands Up. Itu juga jadi 10 lagu terbaik. Wow. Dan lagu jazz juga? Enggak sih, lagu pop biasa, cuman karena teman-temanku sukanya musik jazz, mereka aransemennya lumayan jazz. Waduh, kayaknya aku harus minta lagu ke kamu nih buat next album. Oke. Okay. Kamu kalau di jazz, referensinya siapa sih? Aku suka banget sama Ella Fitzgerald. Oh iya, yeah, no wonder. Yeah. No wonder. Siapa Tobi juga suka banget. Apa? Siapa itu? My favorite. Ella, our favorite. Ella. Yeah. Gak tau ayo. Tadi pemilihan lagunya kalau lagu Sambalado itu dijadiin jazz itu kamu juga yang milih? Iya, aku pikir karena aku gak bisa nyanyi lagu dangdut dan kayaknya kalau diswingin enak. Iya bener. Karena crossover itu justru yang mencuri perhatian kita semua yang ada di sini dan semua yang ada di rumah juga. Satu hal aja dari aku. Kalau ngelihat tadi Broadway panggungnya dan apa namanya kostum kamu, aku jadi teringat sama sebuah play namanya Chicago dan aku suka sekali sama play itu. Tapi dan itu sebenarnya bisa menjadi inline gitu dengan semua lirik yang ada di lagunya, terus feel di lagunya. Aku ngerasanya agak kurang seductive gitu, kayak kurang menggoda, seducing kayak. Kayak kamu bisa abis ini lihat film Chicago seperti apa orang-orangnya tuh godain gitu tapi in the most classiest way. Udah gitu aja sih. Right. Itu dia masukan dari Andin. Selanjutnya nih Mas Aryo melihat tadi Sambalado dibikin jazz gitu gimana tuh? Keren, ini justru aku mau nanya, ini sebenarnya kemauan siapa untuk aransemen seperti ini? Aku pengennya. Tuh. Tapi Mas Abe yang bantuin yang aransemen semuanya. Tepuk tangan dong buat Abe. Kayaknya kita juga kasih tepuk tangan untuk band yang sudah bikin aransemen yang luar biasa juga, keren. Aransemennya keren banget. Ya, cuman emang seperti kata Andin tadi, aku juga kurang merasakan kayaknya kamu bisa lebih maksimal dari ini deh, gitu. Tadi terlihat kamu kayak kurang menikmati dan pengen cepet-cepet udah gitu loh kalau aku ngeliatnya gitu loh. Tapi semua itu tertolong sama karakter suara kamu yang hebat gitu loh. Masih itu. Jadi aku harap mudah-mudahan ntar penampilan kedua kamu bisa lebih menikmati lagi jadi kita bisa lebih merasakan lagi. Yep. Itu dia komentar dari para juri. Nah kali ini Ayu Sara
gue mau minta tolong lo untuk bisa mempromosikan diri lo supaya teman-teman di rumah sama pemirsa di studio juga yang sekarang lagi pakai handphone segala macam bisa ngedukung lo supaya stay di panggung social media sensation, silahkan. Caranya buat vote aku gampang. Pertama, buka dulu Instagramnya, right. Buka Twitternya, terus follow kode Instagram @socialmediasensationtransTV. Sama kode di Twitternya @socmed_ttv. Hashtagnya jangan lupa, Social Media Sensation Ayu Sara. Itu dia. Dan juga bisa search di YouTube, Social Media Sensation strip Ayu Sara. Betul, itu dia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ayu Sara semuanya. Pokoknya buat kalian semua yang suka penampilan dari ketiga kontestan kita, terutama buat Ayu, jangan lupa untuk ngedukung karena abis ini kita masih akan menikmati lagi penampilan kedua dari ketiga kontestan pada minggu ini. Nah setelah ini siapa yang akan tampil untuk kedua kalinya di Social Media Sensation? Stay tune terus bersama saya, Vidi Aldiano.